Menyelesaikan hampir 2 jam rapat koordinasi evaluasi 5 tourist destination di Indonesia. Saya kira banyak sekali kemajuan-kemajuan tercapai dan semua arsitektur di tourist destination harus kearifan lokal. Kami bertanggung jawab di tanah dan tata ruang, sedangkan tanah itu alasannya ada aset-aset dari negara, sehingga kita perlukan kolaborasi, kita lakukan koordinasi sehingga permasalahan aset itu bisa kita kelola untuk kepentingan pariwisata. Yang kedua, terkait dengan tata ruang, kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menentukan tata ruang khususnya adalah wilayah wisata. Termasuk juga kami lihat Bukit Menoreh. Bukit Menoreh ini adalah KPM, area penggunaan lain. Namun dalam tata ruang nanti akan kita batasi. Tidak banyak gedung-gedung di atas Bukit Menoreh yang akan menghilangkan keindahan wisata khususnya di Magelang di Borobudur.